bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول أكيد بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله بارك الله فيكم. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab Al-Ishriniyat karya Syekh Abdul Khaliq Ashabahullah, seperti biasanya setorkan terlebih dahulu hadis yang kemarin kita baca. Pendek hadisnya, mudah dihafal. Ana harapkan semuanya menghafalnya. Tafadhal barakallahu fiik. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. نعم السند بارك الله فيك تفضل. نعم أحسنت بارك الله فيك تفضل. أنا النبي dan terbalik yassira wala campur-campur awal Basyira wala jadi bola balik yang pertama yassira wala tu'assira, yang kedua wa basyira wa tunaffira wa basyira wala ayo ayo wana ambal kelabit, ulang-ulang terus ya, mudah lafadznya cuman jangan terbolak-balik. Ayo wa tafadhal.
Naam ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Ayo. Nah, asan tu barakallahu fi, tafadhal. Naam ahsanta barakallahu fiik. Jangan terbalik-balik ya. Pertama sin. Sambungannya sin. Kedua baru sin. Yassira wala tu'assira. Baru bash. Paham ya? Itu yang sin yang kedua. Tafadhal al-akh. Naam ahsan tabarakallahu fiik. Tafadhal. Ayo, silakan. Naam ahsan wa tatawa'a wa la takhtalifa. Aywa. Faddal. Aywa. Fa'asa mu'adhan. نعم أحسنت بارك الله فيك تفضل نعم أحسنت بارك الله فيك تفضل نعم أحسن تبارك الله فيك تفضل نعم أحسن تبارك الله فيك تفضل نعم أحسنت بارك الله فيك تفضل تفضل
Naam hasanta barakallahu fiik. Tafadhal. نعم استند بارك الله فيك تفضل 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 نعم نعم استند بارك الله فيك تفضل تفضل نعم استند بارك الله فيك تفضل تفضل نعم استند بارك الله فيك ايوه قفلنا قفل بالام ايوه بسم الله الى ما ايوه tawala Allah ustaz matato tawala watato waa enggak usah kayak lain usah watato waa Allah ustaz wa tatawa'a awa dikit lagi apa wala awa wala taktalifa muttafaqun alaih awa di kalau pengen menghafal dilihat huruf-hurufnya jangan tatawa'a artinya beda lo tatawa'a tatawa'a na'am. Kita lanjutkan barakallahu fikum pembahasan berikutnya, perhatikan baik-baik yang punya kitabnya disimak. Qala al-muallif asamahullah al-adabu fil buyut. Sekarang adab di dalam rumah-rumah, bagaimana adabnya? Di antara adab di sini yang dimaksud adalah suami terhadap istrinya, istri terhadap suaminya, seorang bapak terhadap anaknya, seorang ibu terhadap anaknya, itu maksudnya adab di dalam rumah. Karena dalam rumah meliputi siapa? Ya, perhatikan. Di dalam rumah meliputi siapa? Meliputi ada bapak, ada ibu, kan itu. Kemudian juga ada apa? Ada juga anak, istri, mahum salah ya. Itu yang dimaksud dengan adab di sini. Ayo na'am, kita lihat. An Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah ummil mu'minin radhiyallahu anha. Siapa atau apa kunyahnya antum? Ummu Abdullah. Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau digelari dengan apa? Siddiqah bintu Siddiq. Siddiqah bintu Siddiq. Jadi dia perempuan yang jujur, anaknya siapa? Putrinya seorang bapak yang jujur yaitu Abu Bakar Siddiqah anhu. Siddiqah bintu Siddiq itu gelarnya. Faham ya? Digelari dengan Siddiqah bintu Siddiq Aisyah ummin uminin ummi Abdullah radhiyallahu anha. Dan beliau sudah kami nukilkan hanya mengulang kembali termasuk dari istri-istri Rasulullah alaihi wasallam yang beliau nikahi dalam kondisi masih gadis.
Selainnya istri-istri Rasulullah SAW beliau nikahi dalam keadaan janda. Faham? Adapun yang dinikahi oleh beliau dalam keadaan masih gadis, Aisyah Ummul Mukminin, Ummi Abdullah, menikah di usia 6 tahun. Duhulnya di usia 9 tahun. Ini bukan termasuk tindakan kriminalitas. Kalau orang-orang awam menilai, "Wah, ini kriminalitas. Masa masih kecil di nah barakallahu fikum dinikahi misalkan." Kita katakan syariat. Paham ya? Nah, kalau sudah syariat, ya mau tidak mau sami'na wa ta'ana. Kalau sudah saatnya jangan dibatasi, harus sekian-sekian tahun. Perempuan kalau zaman sekarang harus berapa tahun itu? 18 tahun ke atas. Kalau di bawah 18 tahun ke bawah enggak boleh. Laki-laki harus berapa? Sekian tahun dibatasi, itu kurang tepat. Kapan waktunya dia sudah saatnya, di saat itulah dia harus menikah. Sebagaimana hadisnya siapa? Hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu muttafaqun alaihi, "Ya ma'syar asy-syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija." Artinya apa? Wahai segenap pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, segeralah menikah. Karena dengan pernikahan tersebut bisa lebih menundukkan pandangan dan bisa lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaknya dia puasa. Nih, puasa ini penting. Tujuannya apa? Puasa itu sebagai wija tameng. Paham ya? Agar dia terkondisikan dan tetap sabar. Sampai Allah telah mudahkan. Ini sekedar selingan. Aisyah Ummul Mukminin adalah apa? Istri beliau yang na'am barakallahu fikum, beliau nikahi dalam keadaan masih gadis. Dalam keadaan seperti itu pun Allah telah takdirkan tidak memiliki keturunan. Karena semua keturunan Rasulullah SAW, nam anak-anak Rasulullah SAW semuanya bukan dari Aisyah Ummul Mukminin, tapi dari siapa? Dari Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah bintu Khuwailid. Paham ya? Naam. Yang satunya dari siapa? Seorang budak wanita yang dihadiahkan kepada Rasulullah SAW, yaitu Maryah Al-Qibtiyah. Itu ada. Paham ya? Al-Qasim. Kemudian Abdullah. Kemudian Ibrahim. Kemudian Ummu Kulsum. Kemudian Ruqayyah. Kemudian Zainab. Ya kan? Kemudian Fatimah. Itu semuanya bukan dari Aisyah bin Minin. Paham ya? Itu semuanya dari Khadijah bintu Khuwailid kecuali Ibrahim. Kalau Ibrahim dari siapa tadi? Maria Al-Qibtiyah. Mohon soalnya ya, itu upayakan diingat-ingat faedahnya. Anna qalat, bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau berkata, "Idza arada Allahu 'azza wa jalla bi ahli baitin khaira adkhala 'alaihim rifqa." Rawahu Ahmad, masyaallah. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki pada suatu keluarga itu kebaikan, keluarga Allah telah menghendaki di dalam keluarga itu ada kebaikan, adkhala 'alaihim rifqa, niscaya Allah taala akan masukkan kelemah lembutan di tengah-tengah mereka. Masyaallah. Di dalam kekeluargaan upayakan ahlus sunnah bisa menciptakan keluarga yang harmonis, romantis, dinamis. Paham ya? Nah, kalau dikenal dengan apa? Keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Faham itu ya? Nah, upayakan seperti itu. Dan ini akan terwujudkan kalau keluarga tersebut dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun keluarga-keluarga yang jauh dari pandangan syariat, jauh dari ajaran agama yang benar, antum saksikan, kebutuhan kurang, suami kerjaannya juga gak jelas, tuntutan istrinya banyak, sampai-sampai apa? Pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, akhirnya hutang. Bayangkan, tapi Ahlussunnah masya Allah, pemasukan kadangkala apa? Sedikit, walaupun pengeluarannya banyak, masya Allah gak terasa. Barokah di situ, barakallahu fiik. Kenapa? Karena mereka bisa mengkondisikan. Yang paling membuat mereka itu cukup qanaah. Paham ya? Merasa cukup dengan yang sedikit. Itu akhirnya apa? Walaupun dia punya banyak pun, dia akan bisa mengkondisikan. Ketika ada sedikit, gak khawatir. Tapi kalau orang-orang awam yang jauh dari ilmu,
mereka udah gelisah, wah uang tinggal 100 ribu ini. Besok mau makan apa? 100 ribu kok mau makan apa? Ya 100 digunakan gitu loh. Paham ya? Nah insya Allah besoknya lagi ada, caranya gitu. Kalau antum merasa gelisah dengan uang 100 ribu, tinggal 100 ribu, wah besok gimana ya nih? Makan apa ya? Masak makan batu? Kan gak mungkin. Nah caranya ingat-ingat, semakin dia paham ilmu agama, perhatikan, semakin dia paham ilmu agama, semakin dia paham makna tawakal, semakin dia paham makna qanaah, insya Allah cukup. Dan itu alhamdulillah orang-orang sudah menikah dari kalangan al-surah buktikan, kalau antum nanti buktikan sendiri. Paham ya? Semakin antum kuat qanaahnya, tawakalnya, kemudian takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tidak terasa yang namanya apa? Kegelisahan. Santai aja. Paham ya? Tenang aja. Kerjaan santai, penghasilan pun juga seadanya, pengeluaran pun secukupnya, tenang. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, ada uang lebih, ya disedekahkan, diinfakkan. Kalau misalkan butuh sesuatu, kok ternyata uang simpanannya habis, ya menggunakan yang lainnya yang ada. Paham ya? Caranya gitu. Jadi hidup di dunia ini los aja gitu loh. Santai gitu loh. Semuanya sudah apa? Dikondisikan. Rezekinya sudah diatur. Enggak usah khawatir. Paham ya? Yang jelas ini tadi. Kalau Allah telah kehendaki dalam kehidupan keluarga itu suatu kebaikan, Allah telah masukkan di dalamnya ar-rifq, kelemah lembutan. Karena biasanya kenapa kok berantakan, rumah tangga berantakan, piring pada pecah, kemudian gelas pun pada pecah, karena tidak ada rifq ini. Paham ya? Suami bentrok dengan istrinya, enggak ada saling pengertian. Ternyata gara-gara masalah apa? Tidur ngorok. Allahul musta'an. Seharusnya paham, saling memahami. Ya mungkin dikondisikan bagaimana caranya biar barakallahu fikum, tidurnya tidak, suaranya tidak mengganggu atau yang semisalnya. Kalau ahlu sunnah, masya Allah, alhamdulillah. Ya kita hukumnya secara global seperti itu. Tenang. Ketika istri sakit, suami bantu istrinya. Enggak ada cacatnya, enggak ada aibnya. Bukan perkara yang memalukan kalau suami nyupir. Itu biasa. Ketika istri sakit, ya suami harus bantu nyupir. Nyuci piring. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jangan semuanya istri, pokoknya anak enggak mau tahu. Pokoknya semua kegiatan, pekerjaan rumah tangga, istri. Anak yang di luar aja pokoknya. Itu jangan seperti itu. Kalau seperti itu keadaannya pasti akan hancur. Ribut dalam rumah tangga. Saling tuduh menuduh, saling tidak percaya, saling mencurigai. Paham ya? Seperti itu. Tapi kalau saling pengertian, masya Allah, ketika sama-sama sehat, ya tugas seorang istri mempersiapkan perlengkapan suami. Ya enggak? Baju diterikakan, masya Allah. Paham ya? Kemudian pulang kerja, teh sudah disiapkan. Kalaupun mau minum ke Nescafe, siap, tinggal SMS, bikinkan Nescafe. Jadi semuanya, masya Allah. Anda merasakan nanti. Ini sekedar selingan bahwasannya apa? Kalau ada kelemah lembutan dalam rumah tangga, masya Allah. Saling pengertian. Paham ya? Nah, bajunya kotor, cucikan. Paham ya? Kemudian ketika istri sakit, ya udah, di situ pengertian. Suami yang nyetrika sendiri, nyuci sendiri. Paham ya? Bahkan nyuci piring pun awal mulanya bukan tugas dia, dia yang nyopir. Masya Allah, insya Allah antum merasakan nanti ya. Akan terwujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini sekedar selingan mengenai rifq. Karena kelemah lembutan ini luar biasa. Datang dalam hadisnya siapa? Dalam hadisnya Aisyah ummul mukminin juga muttafaqun alaih, innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syana. Itu hadisnya masyhur, ma'ruf, sahih. Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada suatu perkara kecuali akan memperindah. Jadi kalau orang itu lemah lembut, itu suasana indah. Paham ya? Lemah lembut bukan berarti diam dari kebatilan, bukan berarti senyum-senyum terus, ada kebatilan, diam. Itu keliru. Paham ya? Kebatilan tetap ditumpas, hancurkan, cabut sampai akar-akarnya. Itu kebatilan seperti itu. Kalau Allah, kalau Rasul ini batil, seperti itu. Lemah lembut itu apa? Bagaimana? Lemah lembut itu berupaya untuk menyelamatkan saudaranya ketika tergelincir. Ketika keliru ditegur, itu lemah lembut. Paham ya? Ketika melanggar,
peraturan syariat, dia tegur, ya akhi itakillah, ya akhi makan dengan duduk, ya akhi, nah seperti itu ditegur, paham ya, itu lemah lembut namanya, paham ya. Kemudian apa kata Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam tadi, dan tidaklah lemah lembut itu dicabut dari suatu perkara melainkan akan memperburuk, memperjelek. Jadi kalau dalam suatu perkara keluarga atau semua dakwah pun kalau enggak pakai lemah lembut rusak. Paham ya? Dalam berdakwah harus pakai lemah lembut. Kita lihat bagaimana ketika berdakwah di kampung, jelaskan. Enggak perlu menyebutkan personel-personelnya, si fulan si alan, awal mulanya enggak perlu sebutkan namanya. Cukup antum sindir dengan cara umum. Hizbiyah seperti ini. Jalannya ahlu sunnah seperti ini. Nanti mereka bisa mengkiaskan sendiri, oh ternyata yang diinginkan ustaz ini orangnya ini. Paham ya? Itu termasuk tata cara trik dalam dakwah seperti itu, lemah lembut. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Misalkan antum salat di masjid kampung. Mereka biasanya kalau habis salat ngapain? Ngajak apa? Salaman. Ya antum jangan sampai fitnah. Jangan gitu. Paham ya? Antum enggak ngawali, enggak usah ngawali. Kalau dia ngawali, tidak ada salahnya situ. Intinya kita mengingkari semampunya. Paham ya? Nah, tapi antum jangan ngawali. Ewa, nanti jelaskan kalau memungkinkan untuk dijelaskan seperti itu, lemah lembut penting. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Kemudian juga apa? Allah taala mengatakan di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Paham ya? Sesungguhnya Allah taala itu zat yang lembut dan menyukai dan mencintai apa? Kelemah lembutan. Paham ya? Jadi lemah lembut itu upayakan adab diri kita, terutama dalam kekeluargaan tadi itu. Al adab fil buyut, ya kan, adab dalam apa? Dalam rumah tangga. Kelemah lembutan. Bapak pada anaknya bagaimana? Anaknya enggak salat, dinasihati. Wahai anakku salat. Ketika usia 10 tahun enggak mau salat, dipukul enggak masalah, pukulan yang tidak menyakitkan, mendidik. Paham ya? Itu bukan berarti keras. Wah, ini bapak keras, masa anak dipukul. Ini ada hadisnya. Paham ya? Intinya selama dia melakukannya itu sesuai dengan hadis, itu lemah lembut walaupun dohirnya seakan-akan keras. Memang dipukul boleh kalau 10 tahun enggak mau salat. Pukulan yang bagaimana? Pukulan yang tidak menyakitkan, hanya mendidik saja. Ayo salat. Enggak mau salat? Hati-hati misalkan. Paham ya? Jadi lemah lembut di sini barakallahu fikum. Naam, itu nanti disebutkan di bawah itu, lemah lembut itu macam-macam. Intinya kalau lemah lembut ini ada pada suatu perkara, akan apa? Akan indah semua perkara yang ada kelemah lembutan di dalamnya tadi itu. Mafhum? Rawahu Ahmad, hadisnya diriwayatkan Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Hanbal, siapa kunyahnya? Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal Asy-Syaibani. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naam. Imam Ahlu Sunnah, beliau digelari Imam Ahlu Sunnah. Apa kalamnya ulama mengenai beliau? Yang sangat indah dan bagus karena beliau menolong agama ini. Paham ya? Agama ini ditolong oleh Allah taala dengan sebab dua imam. Ya kan? Dengan semakna apa yang diungkapkan para ulama, nasarallahu hadaddin bi imamain. Al-Imam Abu Bakar fi riddah wal Imam Ahmad fil mihnah. Itu diingat-ingat. Itu sering muncul itu ya. Nasarallahu hadaddin bi imamain. Allah telah menolong agama ini dengan dua imam, dengan sebab dua imam. Al-imamu Abu Bakr fi riddah wal imamu Ahmad fil mihnah. Faham ya? Ewa. Agama Islam ini ditolong dengan sebab dua imam di antaranya. Pertama, al-imam Abu Bakar ketika riddah, apa riddah? Ketika masa-masa orang-orang lagi murtad, enggak mau bayar zakat, diperangi oleh Abu Bakar Siddiq. Wallahi la uqatilanna man faraqa baina sholati wa zakat. Demi Allah, aku akan perangi orang-orang yang misahkan antara sholat dan zakat. Diperangi sampai mereka kembali dan bayar zakat. Bayangkan. Kemudian yang kedua siapa? Al-Imam Ahmad fil mihnah. Paham ya? Imam Ahmad di masa-masa mihnah. Apa itu mihnah, Hasan? Fitnah apa itu mihnah? Naam, fitnah di khalqil Quran. Fitnah luar biasa, enggak sembarangan itu. Kelasnya bukan kelas bawahan, mulai kelasnya ada kelas tinggi itu. Pemimpin saat itu mengilzamkan, mengharuskan rakyat sipilnya mengatakan Al-Qur'an makhluk, bayangkan. Paksa itu, kalau enggak mau ngucapkan apa? Dipenjara, dicambuk, bayangkan. Sampai tingkatan seperti itu Imam Ahmad, Masya Allah, beliau kuatnya luar biasa. Beliau tetap mengatakan Al-Qur'an kalamullah khairu makhlukin.
Al-Quran itu ucapan Allah, bukan makhluk. Beliau diambil, penjara, diseret, kemudian beliau apa? Pingsan, tetap bangkit. Al-Quran kalamullah, gak ada makhluk. Bayangkan, kuatnya luar biasa. Di penjara beliau hingga pingsan, dicambuk, masya Allah. Kenapa kok beliau kokoh sekali? Pertama memang keistiqomahan yang Allah berikan kepada beliau. Kedua, di balik beliau, di belakang beliau umat uluf, ribuan menanti mereka. Bagaimana ini Imam Ahmad ini mauqifnya? Ternyata kuatnya luar biasa. Jadi kalau orang berdakwah, mendakwakan al-haq, harus siap risiko. Jangan mendakwakan al-haq sudah baru dakwah pertama kali dapat catian makin langsung, wah enggak mau dakwah lagi. Kenapa? Wah enggak kuat. Orang kalau dakwah itu enggak kuat catian, enggak kuat makian, mudah sakit hati, mudah tersinggung, enggak jalan dakwahnya. Paham ya? Harus siap risiko di situ. Siap hantaman sana kemari, fulan kada. Paham ya? Selama dia di atas al-haq, jangan pernah mundur satu langkah pun. Rugi. Paham ya? Sudah menempuh al-haq kok mundur satu langkah, apa? Rugi. Lanjutkan perjuangan tersebut. Karena yang dia perjuangkan adalah apa? Al-Qur'an dan as-sunnah al-haq. Al-Qur'an was sunnah harga mati. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Sampai meninggal dunia terus dakwakan Al-Qur'an was sunnah. Qala Allah, qala Rasul. Ingat-ingat dalam berdakwah tidak boleh kita takut apa? Takut dibunuh, takut dipenjara, takut diteror, takut di jangan. Bismillah, selama al-haq enggak usah takut. Faham ya? Orang takut itu kalau melanggar al-haq, melanggar kebenaran itu takut. Tapi kalau selama di atas al-haq, dia enggak ngapa-ngapain, enggak melanggar apa peraturan syariat, enggak usah takut. Itu biasa. Imam Ahmad bayangkan contohnya di masya Allah, na'am barakallahu fikum, sampai-sampai datanglah khalifah berikutnya, beliau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dibebaskan. Akhirnya apa? Kaum muslimin tetap kokoh kan? Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluq. Al-Qur'an adalah ucapan Allah, bukan makhluk. Masya Allah, musuhnya luar biasa. Ahmad bin Abi Du'ad. Paham ya? Itu musuhnya luar biasa, kurang ajar sekali itu. Bencinya luar biasa sama Ahmad ini. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, Allah musta'an. Na'am. Itu sekedar selingan. Kita lihat bawahnya. Qala al-mu'allif wa astabahullah adkhala 'alaihim rifqa. Allah Ta'ala akan masukkan di tengah-tengah keluarga tersebut rifqa, kelemah lembutan. Wa dhalika bi anna, na'am, bi an yar, na'am, bi an yarfaq ba'dhum bi ba'din. Yang demikian itu dengan cara apa? Sebagian mereka saling lemah lembut terhadap sebagian yang lainnya. Kalau anaknya misalkan barakallahu fikum melanggar peraturan, dinasihati. Jangan semua keinginan anak diturutin, itu keliru juga. Kalau keinginan anak itu kebaikan, turutin tidak masalah. Tapi permasalahan sekarang banyak. Hati-hati para bapak dan para ibu terkadang lemah ketika tidak apa dikuatkan syariat. Anaknya minta apa saja, minta apa saja sama dia turutin. Perhatikan ini ya. Anaknya minta apa saja sama kedua orang tuanya turutin. Ingat-ingat. Yang diturutin itu kalau kebaikan. Anaknya minta boneka, dibelikan boneka sama dia. Alasannya apa? Alasannya ini kan anak. Kalau enggak kita turutin, orang tua itu bagaimana caranya anak nurut sama orang tuanya, bukan orang tuanya nurut anaknya. Paham belum? Jadi kalau permintaannya itu mungkar, permintaannya batil, jangan diturutin. Kalau punya anak gitu, diarahkan yang terbaik. Wahai anakku, kalau boneka bapak enggak bisa belikan. Mau enggak dibelikan boneka yang bentuknya tomat misalkan, bentuknya mobil-mobilan, diarahkan yang terbaik. Karena boneka biasanya identiknya ada kepalanya, ya enggak? Ya, ada matanya, patung kan? Masa lu sudah nyimpan patung di rumah? Ini bukan patung, set boneka ya, podo wae. Sama aja istilahnya, bentuknya aja. Bahannya aja yang beda. Kalau patung dari tanah misalkan, dari batu, ini dari apa? Kainnya sama aja kan? Jangan pernah barakallahu fikum. Ahlus sunnah harus dalam hal ini tegas. Anak minta pakaian yang bergambar makhluk menyala, arahkan terbaik. Diarahkan terbaik. Kalau anak perempuan, diarahkan gambar bunga, gambar pohon, gambar pemandangan. Kalau anak laki-laki, diarahkan gambar mobil, gambar motor, gambar tank, enggak masalah. Paham ya? Tapi kalau semua keinginan anak, perkara yang mungkar pun diturutin, itu berarti orang tua kurang tepat. Karena apa? Nanti akan mencetak karakter anak tersebut. Kalau terbiasa sejak kecilnya diarahkan yang terbaik. Tahu ya? Antum ketika sebagai orang tua, ketika menghapus kepala, gambar makhluk menyawa disodorkan di depannya. Ini penting sekali ini ya.
ini haram nak, ditunjukkan kepalanya hapus ini. Lama-lama ketika dia tumbuh besar, ana yakin bismillah insyaallah dia akan terbiasa. Enggak antum suruh udah nyari ini. Abi Umi, mana gambar kepalanya? Biar ana yang menghapus. Karena terbiasa. Paham ya? Bukan ketika kecil mah dibelikan apa? Oh, kaos, boneka panda, boneka Hello Kitty, boneka Winnie the Pooh. Paham ya? Atau yang semisalnya. Jangan. Karena seperti itu, barakallahu fiik, perlu diluruskan. Banyak orang yang terkadang bermudah-mudahan. Ada yang menasubhat. Subhatnya gini, subhatnya. Itu kan anak kecil, Ustaz. Lah mana ada syariat ini merinci haramnya gambar makhluk bernyawa untuk orang besar saja? Anak kecil, orang besar, orang tua, muda sama aja haram. Gambar makhluk bernyawa. Ketika masih ada kepalanya. Innamas surahnya ar-ras fa idza quti'a ar-ras fala surah. Gambar makhluk bernyawa itu kepalanya itu. Kepala yang mencakup apa? Ada telinganya, ada hidungnya, ada matanya. Kalau kepalanya sudah tumpas, dipotong, dihindarkan, dihapus, sudah tidak ada larangan lagi. Katanya ada yang mengatakan gambar yang dimaksud gambar ro'as itu adalah yang dimaksud ro'as itu artinya mas surah gambar itu katanya wajah katanya. Gagal faham. Kalau dalam hadis tersebut dikatakan innama surah ya ro'as, ro'as kepala atau surah itu adalah wajah, surah gambar itu adalah wajah. Jadi kalau hapus wajahnya cukup, itu kurang tepat. Kenapa? Berarti ini ujung-ujungnya boleh selfie dari belakang. Enggak ada wajahnya. Rambutnya gondrong gitu. Namanya di belakang foto, enggak ada wajahnya Ustaz. Boleh Ustaz. Nah, kepalanya ada kan? Makanya surah itu ro'as kepala tadi itu. Kepala mencakup wajah juga. Kalau menghapus, hapus semuanya. Kepalanya bersih, enggak nampak wala hidung, wala mata, wala mulut, wala wajah. Selesai. Kepala enggak nampak. Karena orang-orang yang bolehkan, yang mengatakan gambar itu wajah, akhirnya boleh apa? Selfie dari belakang. Paham? Karena kalau dari belakang ada wajahnya ke belakang. Hah? Antum punya wajah di mana wajahnya? Depan. Paham belum? Jadi enggak tepat itu ya. Kepala itu adalah apa? Asal usul daripada diharamkannya gambar makhluk nyawa. Dihapus. Kalau enggak hapus, sempurnakan. Jangan pernah bermudah-mudahan. Jangan pernah nyimpan patung di rumah walaupun apa terbuat dari kain. Ini penting ini ya. Nah, kadang orang bermudah-mudahan anak kecil enggak ada. Lihat lagi berikutnya. Warifqu linul janib. Rifqu itu adalah apa? Sisi yang lembut wal lutfi dan juga apa? Halus wal akhdhu bil ashal dan hukum dengan hukuman yang paling ringannya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Berarti itu lemah lembut, menghukum hukuman yang paling ringannya, 50 kali enggak masalah, ringan. Paham ya? Bagi yang Allah telah ringankan. Paham ya? Nah, berat bagi yang keberatan. Kita lihat sini, wa husnul sani' dan bagus perbuatannya. Paham belum? Jadi orang harus punya trik. Jangan sampai orang menjadi orang itu bengis terus, merengut terus, enggak pernah senyum, itu keliru juga. Kadang ada waktu-waktunya dia senyum, ada waktunya dia tegas, ada waktunya dia canda secukupnya, ada waktunya dia santai. Paham ya? Harus bisa mengkondisikan itu. Coba kalau antum melihat orang yang merengut terus, seneng enggak kira-kira? Enggak senang. Jadi harus mengkondisikan. Ketika tegas, tegas. Ketika santai, santai. Ketika canda, canda secukupnya. Paham ya? Seperti itu. Paham? Yang seperti itulah yang perlu kita perhatikan. Intaha min faidil qadir. Naam. Hadisnya pendek. Yang dihafalkan hadis tersebut satu aja enggak masalah, karena kalau kita sambung lagi khawatir nanti enggak cukup waktunya. Ewah, jadi semua besok upayakan menghafal, enggak ada yang tidak hafal. Pendek mudah dihafal. Idza aradallahu bi ahli baitin khaira adkhala alaihimur rifqa, rawah Ahmad. Selesai. Kondisikan besok semuanya dihafal ya. Al-akh. Naam insyaallah dihafal, diulang-ulang. Jadi ketika trik dalam setoran, ini sekedar faedah, dalam setoran hadis trik, kalau antum merasa demam panggung, gemetaran ketika setoran, jangan melihat ustadznya atau jangan melihat yang lainnya, ya, santai aja. Anak Aisyah radhiyallahu anha, paham ya? Pejamkan matanya, gak masalah, yang penting terucap. Tapi kalau antum udah tahu demam panggung, gemetaran, kalau melihat yang lainnya gini, tambah gemetaran nanti. Gak selesai-selesai. Paham ya? Itu trik dalam apa setoran. Paham ya? Jadi kalau antum merasa demam panggung, gemetaran kalau setoran, melihat gurunya lupa semuanya, melihat yang lainnya langsung lupa, enggak usah dilihat.
Medamkan mata ini. Haddatsana fulan, qala haddatsana alan, sama selesai. Paham ya? Ewa. Naam, seperti itu. Jadi perlu dikondisikan ya. Na'am, nasallahu assalamatul afiyah walhamdulillah rabbil alamin.